Tom Lembong, mantan Menteri Jokowi dan Kokapten Timnas Amin menyatakan bahwa yang menghancurkan bangsa Indonesia bukan nuklir, tetapi para penjilat. Apa maksudnya? Lalu mengapa Tom Lembong mengatakan Jokowi berubah di periode kedua? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ini mungkin satu aspek budaya kita ya, yang kurang sehat. Dan mungkin ya ada pasang surutnya juga sih ya. Jadi sebagai contoh ya, di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi ya. Seingat saya, yang paling keras mengkritik pemerintah adalah Pak Presiden. Ya kan, yang paling tidak menjilat atau tidak memuja-puji pemerintahannya sendiri itu Pak Presiden, ya kan, justru beliau kritik tajam, ya kan, dan itu memicu semua menteri dan semua kalangan untuk tersadarkan, oh kita harus berbenah gitu, ya kan. Nah tapi di periode kedua ini kan berubah sekali, ya kontras sekali. Jadi yang dikeluarkan hanya data-data yang bagus-bagus saja. Ya bahkan ada tokoh senior yang bilang Pak Tom Lembong itu nggak boleh ngomong yang jelek-jelek, ya kan, ngomong aja yang bagus-bagus doang. Itu definisi menjilat. Ya kan, kalau kita hanya puja-puji, hanya ngomong yang positif saja, ya itu penjilat. Ya kita harus imbang, ya kita harus fair. Tentunya memuji hal-hal yang positif, ya, tapi juga terbuka mengenai hal-hal yang negatif, karena itu yang kita butuhkan untuk menjadi awal mula dari sebuah pembenahan. Dengan kalau kita nggak bisa mendiagnosa ya, kita nggak bisa secara objektif meletakkan permasalahan. Ya, gimana kita mau mengobati atau memperbaiki? Persis, karena almarhum ayah saya dokter ya, saya suka pakai analogi itu juga. Kadang kan ada pasien, ya kan, terus misalnya kita tes darah, tes urin, tes kesehatan, ya kan. Terus ternyata ada indikasi kanker, ya kan. Dan memang dia kurang enak badan gitu, terus kita khawatir nggak mau bikin dia panik atau nggak mau. Ini kita bilang, oh itu cuma flu doang kok. Okay. Ya kan, padahal kanker, ya kan. Jadi ada dua kemungkinan, kita tidak kasih dia obat keras, ya, karena kita pura-pura itu flu, ya, akhirnya kan kankernya makin ganas, ya kan? Atau kita kasih obat keras, terus dia bingung kan, ah, kenapa aku dikasih obat keras-keras kayak gini, padahal kan katanya cuma flu, ya kan? Jadi kita harus jujur kalau kita serius mau mengobati penyakit atau kondisi yang kurang baik ya, dalam. Bukan hanya dokteran atau kesehatan, tapi juga dalam ekonomi dan masyarakat. Contohnya lebih positif ya. Kita punya klien, katakan saya suka fitness kan, saya suka olahraga. Terus katakan saya pelatih, pelatih seseorang gitu. Terus dia bilang gitu, saya mau sehat, ya kan, saya mau kuat. Terus bilang, tenang, nggak usah ngapa-ngapain. Ya, apa makan es krim aja terus. Ya kan? Makan siang gratis, Pak. Terus latihannya enteng-enteng aja. Ya kan, enggak usah kerja keras, ya kan, enggak usah keringet. Ada kardio, enggak usah keringet, aman-aman, ya kan? Atau saya bilang, ya mohon maaf, ini memang perlu kerja keras. Ya perlu disiplin, harus jaga pola makan, ya kan, harus latihan keras, harus konsisten, ya kan? Jadi itu bedanya penjilat, ya kan, hanya ingin bikin senang, ya kan, dan itu dikenal juga dengan istilah populis, ya populer, ya kan. Pasti dong kalau saya bilang, wah, Anda nggak usah kerja, bisa kaya tanpa kerja, ya, Anda bisa makmur tanpa harus bekerja keras, ya kan. Oh, Anda bisa sehat dengan hanya makan es krim aja, ya kan? Wah pasti populer dong, ya kan? Dibandingkan orang yang bilang, oh nggak bisa, Anda harus kerja keras,
Oh nggak bisa, Anda harus makan sayur, ya kan? Oh nggak bisa, Anda harus, ya kan? Pasti lebih populer yang nawarin es krim kan? Yeah. Tapi jangka menengah, jangka panjang, gimana tuh dampaknya kepada orang yang kita layani? Saya kira itu sudah bukan kontroversi ya. Saya kira itu sudah diterima oleh banyakkan publik ya. Jadi dan kan banyak split video, yeah. Ya kan? Apa ucapannya Pak Presiden di 2013, 2014, 2015, sebenarnya kan ucapan Pak Presiden 2023, 2024, ya kan? Itu apa? Bumi dan langit atau kontras-kontras yang kontras sangat kuat ya. Tapi saya lebih memaklumi ya, karena kita semua manusia dan sistem kita emang belum terkonsolidasi dengan baik, ya kan? Demokrasi kita belum terkonsolidasi dengan baik, budaya kita juga masih belum mapan gitu ya, sehingga semua tokoh dan pemimpin itu biasanya terjebak dan tergoda dengan sistem dan dengan jilatan-jilatannya daripada birokrasi, oligarki, godaan-godaan, dan pujian-pujian.